Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel MG Langit. Kali ini kita akan berkeliling di Kota Ponorogo, di pusat Kota Ponorogo. Gimana kelanjutannya? Simak terus videonya. Jadi sekarang kita sedang berada di Kota Ponorogo. Ini arah dari utara ya, dari Kota Madiun. Kita sedang berada di Ponorogo. Nampak di sebelah kiri kita ini ada Pasar Legi. Pasar Legi Ponorogo ini. Ini pasarnya baru. Ya sudah 1 tahun yang lalu, 1 sampai hampir 2 tahun lah. Tapi ini tergolong baru. Di dalamnya sangat bagus ya, Pasar Legi Ponorogo ini bersih, selain bersih ada eskalatornya, ada liftnya juga seperti mall ya. Ini nampak di depan kita ini ada patung yang mengangkat, seperti mengangkat piala Adipura kayaknya. Ini kita kalau ke kiri ini nampak di pelangnya tadi bisa ke Telaga Ngebel. Kalau ke kanan ini ke bisa ke tembusnya Jawa Tengah ya. Kalau ke kanan kita lurus kita mau muter-muter pusat Kota Ponorogo ini. Ini kita masuk ke Jalan Hos Cokro Aminoto. Dulu kalau nggak salah ini jalan namanya Jalan Soekarno Hatta. Terus dirubah jadi Hos Cokro Aminoto. Ini kalau malam bagus ya. Di kanan kiri kita ini ada lampu-lampu hias. Di atas sini juga ada lampu. Ini SMP 1 Ponorogo, SMPN 1 Ponorogo. Sampingnya tadi ada SMPN 6 Ponorogo. Ini ada patung warok sebelah kiri kita. Ini ada, kalau siang ya begini. Ini kita jam 11-an ini. Suasananya cukup panas di siang hari jam 11-an. Mungkin pohon-pohonnya masih baru ditanam juga ya. Jadi belum terlalu meneduhkan jalan ini. Kita lanjut muter-muter di pusat Kota Ponorogo ini. Nanti kalau videonya sudah jadi, yang video malam di Jalan Hos Cokro Aminoto yang disebut sebagai ya seperti Malioboro ini, nanti saya taruh di link deskripsi. Ada bapak polisi tadi. Keunikannya ya di Ponorogo, setiap pertigaan atau perempatan pusat kota ini ada tugu, terus di atasnya ada patungnya ya. Ciri khasnya di Kota Ponorogo ya. Ini di sebelah kanan kita ini kompleks pertokoan, ada pertokoan-pertokoan gitu. Jalannya trotoarnya diperlebar juga ini di sebelah kanan kita. Ini dulu dua arah dibuat satu arah juga ini. Buat satu arah dihiasi lampu-lampu. Ini seperti lampu. Mungkin yang sebelah kiri ini belum atau enggak dibuat ya. Kalau ada yang tahu bisa komen di komentar. Silahkan komen di komentar. Tampaknya sudah ada garisnya, tapi mungkin nunggu progresnya aja ya. Kita lurus terus. Kita lurus muter-muter pusat Kota Ponorogo ini di siang hari. Nampak di depan ini, sebelah kanan ini ada alun-alun Ponorogo ini. Ini alun-alun Ponorogo sebelah kanan kita ini. Alun-alun Ponorogo. Sebelah kiri ada pusat perbelanjaan Keraton Ponorogo. Alun-alun. Mumpung hijau, kita langsung aja muter. Muter nganan. Tapi lihatnya mumpung hijau ini ya. Kita ini berjalan ke utara, ke arah utara.
Ini nampak di sebelah kiri kita ini ada Masjid Agung Ponorogo. Kiri kita ini ada pusat pertokoan juga. Ini ada souvenir-souvenir reok seperti reok ya dan lainnya. Souvenir khas Ponorogo. Kita belok ke kanan. Kita mau nyoba ke pusat pemerintahan Ponorogo. Di utaranya alun-alun Ponorogo ini. Kita coba belok kiri, kita masuk. Nampak di depan itu ada patung singa ya. Kita masuk di sebelah kanan kita ini ada gedung tingkat 8. Nanti kita lihat namanya. Di sebelah kiri kita ada Dukcapil. Kita lurus, kita muter balik di depannya pendopo ini ya. Ini. Kita pelan-pelan di sini. Kita muter balik di siang hari, muter-muter di Ponorogo ini. Nampak ada mbak-mbak lagi foto tadi ya. Ini gedungnya tadi ya, Graha Krida Praja misalnya, gedung lantai 8 tadi ya. Khasnya ya di Ponorogo banyak patung-patungnya yang membuat unik dan ciri khas, jadi ciri khas kota Ponorogo. Di sudut alun-alun juga ada patung-patung singanya ya, di sudut-sudut alun-alun, di nampak di panggungnya. Nanti tadi sekilas, nanti kita lewati lagi. Tadi sekilas itu ada patung ikon-ikon dari kesenian kota Ponorogo juga. Sebelah kiri kita ada Pizza Hut. Ini gedung apa lagi ya? Oh, gedung DPRD Ponorogo. Ini di depan kita ini ada Ponorogo Permai. Oh, serba modelnya juga ini. Kita muter lagi sekali alun-alun, terus kita nanti lanjut ke jalan lainnya. Ini yang saya maksud tadi ya, ada patung-patungnya juga ya. Kita jalan lurus saja. Kalau tadi kan kita belok ke kanan, kita sekarang jalan lurus untuk muter pusat kota Ponorogo yang terbaru ini di siang hari, jadi nampak begitu jelas. Di siang hari di kota Ponorogo cukup lumayan panas ya, karena ini memang siang hari jam 11 siang. Itu ada apa lagi ya, ada yang ini Bank Jatim, Jatim Ponorogo. Di sebelah kanan kita ini ada gedung tinggi, ini Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo, Rumah Sakit Muhammadiyah. Kita terus Telaga Ngebel nganan, Kota Nganan, Wonogiri Solo ke kiri, ini tulisannya di pelangnya rambu-rambu tadi ya. Traffic light-nya merah, kita berhenti nunggu traffic light-nya hijau. Ya, yang ikonik ya, yang seperti saya bilang tadi, di pertigaan, di perempatan itu di depan kita ini juga ada patungnya itu. Ada patungnya yang membuat unik Ponorogo. Kalau dulu seingat saya itu catnya warna hitam, sekarang dicat emas, warna emas sama putih ya, seperti di Tugu Jogja. Kalau nggak salah Tugu Jogja itu catnya putih sama kuning emas. Ini kita di jalan Urip Sumoharjo, sekarang jadi satu arah, arah ke timur nih. Ada perapian, perapian pohon-pohon juga tadi. Ini dealer motor Honda sebelah kiri. Kita lurus ke arah timur ini. Ini jalannya satu arah ya, mungkin dibuat muter. Tadi di jalan Hos Cakrawaminoto hanya bisa ke selatan satu arah juga,
Terus di Jalan Sunda Jenderal Sudirman tadi hanya ke barat, satu arah ke barat juga. Terus ini dibuat ke timur. Jadi mungkin salah satu rekayasa lalu lintasnya ya, biar lancar. Jadi dibuat satu arah muter. Sangat luas ya, jadi sangat luas karena ini awalnya jalan dua arah terus dibuat satu arah. Mungkin ini nantinya mau dibuat seperti jalan Hosyakro Aminoto juga ya. Mungkin kalau ada yang sudah tahu progresnya mungkin bisa komen di bawah. Diperlebar trotoarnya, ditambahi lampu-lampu juga kah. Ini ya, nampak di sebelah kiri depan itu Pasar Legi Ponorogo. Ini berderet toko emas. Toko emas ya tadi, dari mulai ujung tadi. Ini kita jalan di Jalan Hosyakro Aminoto. Jalan muter lagi, nanti kalau di ujung tadi kita belok kanan, habis ini kita belok kiri. Seperti apa ya kalau kita belok kiri? Ini SMP 6 Ponorogo sebelah kiri kita tadi. Ini SMP 1 Ponorogo. Ini ada kantor pos sebelah kanan itu. Ini ada patung warok Ponorogo. Sebelah kiri Bank BNI, kanan ini Lapas Ponorogo. Ada toko Bulatan Sanggontor. Ini ada sebelah kanan ini Murni. Kita lurus nanti mentok pertigaan, kita belok kiri. Kalau tadi kita belok kanan, kita belok kiri. Oh, ini sebelah kiri kita ini bagus ya. Ada kursi-kursinya yang lumayan lebar, hadap-hadapan. Kalau di Malang ini jalan seperti ini namanya di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, area Kayu Tangan. Di Madiun ada di Jalan Pahlawan. Dan semuanya punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Kalau di Ponorogo tadi sekilas saya lihat bawahnya itu ada seperti apa ya, simbol merak gitu ya, bulu merak gitu ya. Di bawahnya lampu, lampu hiasnya. Kita lurus ke arah timur. Ke arah timur ini ada apa ya, di pusat kota Ponorogo sebelah kiri kita tadi ada gereja. Kita lurus ke timur. Kalau di sini pohon-pohonnya masih lumayan lebat ya, lebat di kanan kiri. Tapi ya di tengah-tengahnya ini ya tetap panas. Tengah-tengahnya ini menjelang perempatan. Di menjelang perempatan nampak bangunan tinggi di sebelah kanan itu ada sebuah hotel Gajah Mada. Ada sebelah kanan kita ini. Kita lurus, ini kita menjumpai perempatan itu. Di depan ada patungnya juga, di ciri khas Ponorogo. Kita lurus ke arah timur. Kita lurus di arah timur. Ada apa lagi kalau kita ke timur di kota Ponorogo ini? Kita ke timur. Ada motor yang lewat menyeberang, ada mobil juga. Kita sudah terlanjur nyebrang. Kita lurus. Di sini sudah agak enggak terlalu ramai ya, udah enggak terlalu ramai. Tapi ini masih di kota ini. Ini masih di kota Ponorogo.
kita lurus ke depan di siang hari, di muter-muter di kota Ponorogo. Nampak sekilas ada samar-samar bangunan tinggi ya. Oh, ternyata Ponorogo City Center. BCC ada hypermartnya juga, ada mallnya berarti di Ponorogo ini ya. Oke, mungkin cukup sekian vlog kita jalan-jalan muter-muter pusat kota Ponorogo. Klik like jika Anda menyukai video ini, klik subscribe jika Anda menyukai channel ini. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam bahagia, salam MG Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.